Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi sahabat-sahabat semuanya Dulur-dulur semuanya uh, Di kesempatan kali ini Saya akan membuatkan sebuah Tutorial video seperti yang di atas tadi ya uh, Tutorial video yang seperti di atas tadi Cukup mudah caranya simple Hanya menggunakan satu aplikasi Yaitu Kinemaster Buat kalian yang belum punya Aplikasinya bisa langsung download saja di App Store ataupun Play Store. Oke, langsung saja kita menu ke masuk ke aplikasinya. Kita tambahkan ini. Kalau sudah masuk ke aplikasi kita pilih aspek rasio 16 banding 9. Langkah selanjutnya kita masukkan video bahannya ya. Untuk video bahan sendiri akan saya sertakan di link deskripsi di bawah lalu kalian bisa download videonya. link deskripsi downloadnya itu berbentuk zip ya, jadi kalian tinggal ekstrak saja kita checklist lalu kita checklist dulu kita putar oke okay, seperti ini ya lalu langkah yang selanjutnya kita masuk ke menu lapisan kita tambahkan media lalu kita cari video yang kolbaknya tadi ya oke okay, ini dia videonya oke okay, kita Jangan lupa kalian ini ya, kunci kromanya kita aktifkan kromanya. Oke, selamat hari raya Idul Fitri. Langsung saja kita checklist dulu. Lalu kita pilih, kita perkecil. Oke, seperti ini. Lalu kita taruh di sini. Di pojok sini biar nanti mak bedunduk dulu. Wah, Nah, oke seperti itu. Mak bedunduk ujuk-ujuk lalu kita kasih kunci ikon kunci lalu kita geser sini jangan lupa ini juga digeser sampai hilang sini oke seperti ini lalu kita checklist dulu oke jajal kita putar oke seperti ini ya bro lalu langkah yang selanjutnya kita kasih tulisan untuk tulisan terserah kalian semuanya yang mau ngasih tulisan apa pokoknya sekreatif kalian saja oke seperti ini lalu kita pilih fontnya sesuka kalian oke kita kasih perbesar untuk eh, besarnya tulisannya jangan sampai melebihi anu ini ya baknya ini ya apa mobilnya ini ya Oke okay, seperti seperti ini seperti ini, ini langsung saja kita kasih untuk warnanya. Kita kasih warna, kita kasih. Ya oke okay, seperti ini. maaf, kita animasi masuknya memudar seperti ini. Lalu kita samakan ya untuk ininya ya, animasi masuknya ya. Oke ya seperti berikut ini ya Oke Kita panjangkan Lalu kita pilih ikon ini Kita pencet ya, nah, ikon mobil lalu kita pojok Ini Yang ini kita pindahkan ke depan untuk mobilnya ya Oke langsung saja kita checklist dulu Oke langkah yang selanjutnya Langkah yang selanjutnya cukup sama Dan sama seperti langkah yang pertama Kita menu lapisan Lalu kita pilih Untuk ini videonya yang callbacknya Kita pilih lagi ya Oke Oke seperti ini Lalu jangan lupa kita kunci chromanya kita aktifkan kita checklist dulu lalu kita balik ini ya kita balik kita balik kita perkecil kita putar nah, ya seperti ini kita checklist dulu lalu kita agak berkecil lalu sama seperti video yang eh, seperti video yang pertama ya tutorial yang pertama ya lalu kita kasih kunci kita kasih ikon kunci lalu kita geser ke sini ya lalu kita geser ke sampai sini oke kita checklist oke seperti itu kita skip saja untuk menambahkan sebuah tulisan seperti tadi kalian bisa kasih tulisan sendiri ya Kalian sudah mengerti pasti. Terus langsung saya untuk langkah selanjutnya kita pilih menu media, lalu kita pilih latar. Kita samakan backgroundnya yang seperti ini. Oke kita checklist lalu kita perpanjang. Oke langkah selanjutnya kita masuk ke menu untuk ya untuk ini kita lapisannya kita tambah dulu sesuka kalian ya. Kalau saya oh, kasih yang klasik saja. Klasik transisi. Oke, seperti ini. Lalu kalian masuk ke lapisan lagi. Kalian pilih menu hamparan. Biar kalian belum punya... Apa itu? Kalian bisa download di sini ya. Di sini. Tentunya kalian harus koneksi dengan internet ya. Kita menu lapisan, kita kita dapatkan di sini banyak ya ini kita masukkan menu ramadan oke ini kita pilih saja ini oke kita checklist dulu kita perpanjangkan kita gedekkan oke kita harus seperti ini kita geser ke sebelah samping gini oke lalu seperti ini Oke, seperti ini kita bisa tambahkan untuk tulisannya. Oke, kita kasih font, terus warna sesuka kalian. Kita cek, kita kasih animasi. Untuk animasi masuk kita terserah kalian mau pilihan animasi yang mana. Lalu untuk animasi keluar, oke okay, ini saja, samakan ya panjangnya ya. Oke, okay, oke, okay, oke okay, kita checklist dulu. Oke okay, seperti ini. Lalu langkah yang selanjutnya kita tambahkan hamparan lagi kita masih animasi lagi kita oke okay, pilih yang ini lalu kita checklist kita berbesar tarik ke atas dikit ya oke okay. paskan di tengah eh, oke okay, seperti ini lalu kita masuk lagi kita tambahkan teks sesuka kalian Oke. ini. Lalu kita animasi masuknya kita kasih. Oke, seperti ini saja ya. Oh, tapi terserah kalian ya. Kalian bisa pilih saja animasi masuk. Untuk animasi keluar kita sih memudar saja. Oke, seperti ini ya videonya. Oke, seperti ini. Oh maaf, maaf. ini kita taruh di bawah untuk tulisan kita taruh di bawah ya lupa saya tadi oke seperti ini oh kita paskan dulu Oke seperti ini ya Bro Oke uh, tutorial sudah selesai uh, buat kalian yang ingin mencoba Selamat mencoba tutorial ini jangan lupa like share dan subscribe video ini dan dari saya dan sekeluarga minang Aytin melapai Aytin mohon maaf lahir dan batin bila ada salah-salah kata dalam membuat video di saya saya mohon maaf sekeluarga dan Sekian tutorial dari saya. Jangan lupa like, share, dan subscribe video ini. Terus tonton terus video-video saya selanjutnya. Oke bro, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.